tutorial cara asah pisau sinsrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Tidak kurang satu apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, atau share ke teman-temannya. Dikira udah tumpul. Nah, sekalian mau asahnya, jadi saya bikin tutorial pada teman-teman semua. Nah, pada sahabat netizen, cara asahnya yang cepat, tajam, ada yang sejenis DJT. Kalau kita asah manual itu umpan keras. Jadi kita harus pakai itu mata diamond, pakai gerenda duduk gitu ya. Nah, pakai itu ya, gerenda duduk. Oke guys, yang sekarang kita buka dulu matanya. Saya pakainya ini obeng, kalau nggak ada, kalau sahabat netizen nggak ada ini, nggak ada obeng kayak gini, pakai obeng biasa pun bisa, pakai kunci 9, bukan obeng, kunci 9. Kalau saya kayak ini aja biar cepat. Guys, kita lepas matanya. Sekarang matanya udah kita lepas. Sudah kita buka bautnya ini. Kabeleng. Kita ganti dulu matanya. Ini. Guys. Oke, kita pakai. Oke, hanya lepas. Sekarang kita pasang di ininya guys, satu persatu guys, satu dari. Nah, ini kan. Kita jepit ini. Nah, terus kita kunci ininya guys. Beda kalau pakai manual guys. Kalau manual makanya langsung dipasang dua gini nih ya. Kalau untuk cara manual pakai batu biasa ini, makanya satu sini guys. Bautnya pas gitu. Nah, guys, satu di sini guys. Nah, ini guys, ini cara manual guys. Jadi biasa di batu kayak ini. Karena saya pakai cara ini, pakai mesin gerenda duduk, mata diamond, jadi harus pas satu buka dulu kayak ini. Oke guys, yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah sini guys, like-nya di sini. Tuh, jangan lupa guys, tekan loncengnya biar tekan tanda lonceng biar bisa menerima notifikasi video update saya berikutnya. Oke guys, saksikan yang kita sediakan Kalau untuk cara ini mata diamond harus ada ini ya guys. Kemudian pakai mata ini guys. Nah, pakai mata ini guys. Nah, jadi ini harus kita pakai air guys. Dikasih selang. Nah, ini kasih moli ya. Kasih selang dulu kayak ini. Untuk air tetesannya ke mata pisau. Jangan terpanas gitu ya. Oke guys, lanjut. Kita isi airnya dulu. Oke guys, sekarang kita isi airnya dulu. Ini aja. Ini secara profesional guys. Tapi yang udah ada mesinnya tuh. Kalau belum punya itu ya kayak manual juga bisa. Oke guys, sudah dicolok. Tinggal kita hidupkan. Ini kita taruh di atas guys. Supaya airnya turun. Nah, itu guys. Misalkan kena di mata. Nah, mata batunya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kita mulai ya guys. Jangan lupa masker dipakai ya guys, supaya nggak masuk debu walaupun lupa. Ini kan ya. Kalau mata yang ori, yang TCT itu guys, memang keras guys. Apalagi kita pakai manual, itu lama matanya. Kalau memang udah kumpul kan, lama matanya guys. Jadi maka itu saya pakai ini guys. Ini lebih praktis, lebih cepat. Kalau udah ini udah lengket tuh kuku ini udah berarti udah tajam guys. Oke guys, baru siap satu. Tinggal satu lagi. Oke guys, sudah tajam. Kita lengket di kuku. Kalau mata TCT memang tajam guys, bagus. Nah, sebaiknya kalau beli mata pisau ini harus yang TCT guys. Jadi kalau kita nyerut kayu lama tukulnya gitu. Oke guys, matikan mesinnya. Sekarang nah, kita ambil yang batu yang untuk manual. Ini kan matanya sebelahnya kan jadi agak nah, kita gosok gini aja guys supaya nggak rata gitu kan. Oke guys, udah kan guys, cepat aja. Ini kalau pakai manual belum kan selesai guys. Kalau pakai asap kayak batu ini manual, soalnya keras. Ini merek Fujiyama ya. Fujiyama yang TCT. Sekarang mata pisaunya udah tajam, udah biasa. Sekarang kita pasang ya di guys, kita hitamnya fungsinya biar presisi, biar snipis. Kalau nggak pakai ini saya juga guys, biasanya kalau beli baru hitam mesin serut. Serta ini deh. Nah, ini ya. Nah. Oke, kita pasang bautnya. Satu lagi, guys, kayak gini. Sekarang tinggal kita pasang di mesin serutnya guys. Oke guys, selesai guys. Oke guys, gitulah guys. Terima kasih guys sudah menonton video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, yang mau komen silahkan komen. Kalau misalkan dapat pertanyaan di sekitaran ini cara asap pisau atau sekitaran asap hitam, asap mata serut ini, dulunya saya beli bekas guys, bekas teman. Oke guys, itu aja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.